diingatkan dalam evaluasi dengan Bupati Wali Kota, dengan Forkompimda, dengan semualah ya pemangku kepentingan yang memang peduli pada soal penanganan COVID ini. Jangan euforia dulu ya, kita memang membaik, tapi belum baik semua. Tidak boleh mak berduduk tiba-tiba dibuka biak gitu ya, jangan, tetap diam. Maka syarat mesti ada lama, kayak restoran ya, kayak mall begitu. Tinggal ngatur saja jumlah pengunjungnya berapa, kalau yang di restoran duduknya bagaimana, QR code-nya, QR reader-nya dipasang, itu menurut saya penting. Sehingga data peduli lindunginya bisa masuk. Nah yang belum, ayo dong siapkan. Itu kan agak sulit, kita belum nemu formulanya. Tapi ya karena belum nemu, kita minta untuk atur aja deh caranya. Itu jauh lebih bisa mengamankan situasi. Ya kita akan komunikasi terus-menerus dan patroli nggak boleh berhenti.